Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, teman-teman, bagi kalian yang memang mempunyai musuh dan musuh itu mengancam keselamatan kalian atau merusak harga diri kalian dan kalian berada di posisi yang benar, saya akan memberikan tips dan cara melumpuhkan musuh tanpa menyentuhnya. Oke, sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, sebaiknya subscribe karena banyak sekali konten-konten yang bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian tentang ilmu, -ilmu hikmah dan lain sebagainya ya. Oke, teman-teman, ini bukanlah cara yang sangat sederhana ya. Juga bukan cara yang mudah. Jadi pertama, kalian harus menguasai asma bartiah sebagai pemanggil khodam. Asma bartiah itu ada di konten sebelumnya, bisa kalian pelajari ya. Kalau mau ijazah atau mempelajarinya, cukup subscribe channel ini. Oke, yang kedua, siapkan beberapa peralatan ya. Yang pertama adalah ini minyak Jafaron ya minyak Jafaron ini banyak dijual di toko-toko kitab dan toko-toko yang menjual alat ritual ya kemudian kalam atau pena khusus untuk menulis ajimah ini juga banyak di toko kitab ya di toko-toko yang menjual kitab dan alat ritual Oke selanjutnya ada kertas putih kemudian Hati kambing utuh, ya. Hati kambing utuh bisa kalian pesan di tukang sate seperti itu. Kemudian, satu ekor katak, katak bisa katak buduk atau katak biasa yang kecil, ya. Kemudian, satu kuali kecil, kuali atau periuk kecil, ya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari waktu yang pas yaitu saat lil marid ya lil marid itu ada pada malam rabu jam 7 dan jam 12 malam jadi lakukanlah tata cara ini sebaiknya setelah isya ya atau jam 12 malam jadi sebelumnya kalian sholat sholat hajat dulu dua rakaat setelah sholat hajat seperti biasa Membaca hadorot atau patihah untuk Rasulullah, para malaikat, para nabi, para wali, dan ahli kubur. Kemudian, siapkan satu kertas, ya, untuk kalian yang belum memahami tata cara membuat ajimah ada di konten sebelumnya. Karena ini harus dilakukan dengan tata cara membuat ajimah, ya, karena memang ini menggunakan ajimah, ya. Ajimah yang ditulis adalah seperti ini. Oke, ini terlalu terang ya. Oke, saya jelaskan di bawah. Ajimah itu memiliki kepala huruf, jadi kalian tulis dulu kepala hurufnya, kepala huruf hari Rabu ya, karena ini dilakukan pada malam Rabu jam 12 malam. Ini dia kepala hurufnya, ya ada ya ada dal ada ro ada mim ada ha ada alif. Kemudian tulislah ajimah seperti ini bentuknya ya. Menulisnya itu di tengah dulu searah jarum jam. Ya. Oke, kemudian tulislah ekor hurufnya. Ekor hurufnya ini di bawah ya. Setelah itu asapi ajima ini dengan wangian ya dengan wangian yaitu buhur yang kalian bakar buhur bisa menyan bisa buhur ya tapi yang jelas sih buhur ya buhur yang wangi kemudian asapi ajima ini sambil kalian bacakan asma bartia berarti berarti karirin karirin dan seterusnya ya itu sebanyak tujuh kali kemudian kalian baca kalimat kalu Yahudama Hajar Ismi Intakimu sebutkan namanya si Anu bin ibunya ya ibatnya Anto bin Dewi seperti itu kemudian bungkuslah ajimah tersebut dengan plastik yang rapih ya lalu kalian masukkan ke dalam hati kambing masukkan ke dalam hati kambing Kemudian, hati kambing tersebut masukkan ke dalam periuk tadi, ya. Masukkan ke dalam periuk bersama kodok. Nah, setelah itu tutup menggunakan kain putih, ya. Jadi, kalau ditutup dengan kain, jadi ada hawa untuk kodok itu bernapas, ya. Lalu, kalian kubur itu di wilayah atau perkampungan tempat musuh kalian tinggal. Ya. Tidak jadi masalah di pinggir kampung juga. Yang penting di wilayah kampung tempat musuh kalian tinggal. Setelah itu, keesokan malamnya, ya, selama tujuh malam kalian harus melakukan sholat hajat, dua rakaat. Setelah sholat hajat seperti biasa membaca hadorot, ya. Setelah itu bacalah kalimat turonin sebanyak 1000 kali. Setiap 100 kali membaca kalimat turonin, kalian bacalah kalimat tawakalu ya hajal ismi intakimu. Sebutkan nama musuh kalian dan nama ibunya. Ya, lakukan itu selama tujuh malam. Maka insya Allah, jika posisi kalian memang dalam posisi yang benar, terjolimi, maka musuh kalian akan lumpuh bahkan mungkin meninggal ya tapi saya peringatkan ini bukan cara toat bukan cara-cara orang yang taat ya jadi konsekuensi mungkin besar ya dosanya besar ya namun jadikan konten video ini sebagai Edukasi atau untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan saja, ya. Akan tetapi, bila memang terpepet, terpojok, silahkan ya. Untuk gambar ajimanya, bisa kalian download di Drive seperti biasa. Saya akan sertakan link downloadnya, ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. どうぞ。<music>